بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته الآية. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dengan hidayah dan inayah iradah dari Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian online yang seperti biasa diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berjihad, yaitu diantaranya untuk selalu talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini akan mengantarkan kita atau memudahkan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim pernah berkata dalam salah satu kitabnya yang sangat banyak, yaitu dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa jihad itu terdapat 4 tingkatan. Yang pertama ada jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua ada jihadus syayatin, jihad melawan setan. Yang ketiga ada jihadul kuffar wal munafikin, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang keempat ada jihad arbabiz zulmi, jihad melawan orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, di antara 4 jihad ini ada jihadu syayatin, ada jihad melawan setan. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah lakum aduwwu mubin, musuh yang nyata bagi kalian, bagi kita semua selaku manusia. Dalam menyesatkan atau melemahkan manusia, setan itu mempunyai 2 senjata. 2 senjata yang dijadikan alat untuk melemahkan atau menyesatkan manusia. Yang pertama itu adalah asyubuhat, keragu-raguan. Kemudian senjata yang kedua ada asyahwat, syahwat. Dikarenakan setan mempunyai 2 senjata ini, maka kita juga harus mempunyai 2 tameng untuk menahan gempuran-gempuran setan. Apa saja? Tameng yang pertama itu adalah al-yakin, keyakinan.
Dan tameng yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Dengan al-yakin, keyakinan itu bisa menahan serangan syubhatnya setan. Dan dengan kesabaran itu untuk menahan serangan syahwat, ya. Syahwat yang ditawarkan oleh setan. Jadi dengan al-yakin, keyakinan, dan yang kedua tamengnya adalah as-sabru, kesabaran. Nah, yakin itu bisa kita raih, bisa kita tingkatkan keyakinan kita itu dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa meningkatkan keyakinan kita baik dalam keimanan, ketauhidan, ataupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tameng yang kedua, yang ini akan menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu kesabaran. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, terkait dengan kesabaran, ya, mungkin kita sering mendengar kata sabar, ya. Bahkan bukan hanya mendengar, kita juga sering mengucapkan kata sabar tersebut. Sabar ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Oleh karena itu, kenapa para nabi, para rasul itu lebih memilih sabar dibanding dengan amal-amal yang lainnya? Kenapa para rasul, para nabi itu lebih memilih sabar, ya, lebih memilih as-sabru daripada amal-amal yang lainnya? Karena para rasul dan para nabi itu tergiur, ya, tergiur dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar, ya, innama yuwaffas sabirun, hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan, karena kalimatnya itu ada yuwaffa, ya, disempurnakan ajrohum, pahala mereka, bigoiri hisabin, tanpa terhitung, ya. Ini pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa pahala sabar itu lebih besar dari pahala infak. Ini bukan artinya pahala infak yang kecil. Pahala infak itu kan besar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa pahala infak itu kan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, itu besar. Ya. Tapi apabila dibandingkan dengan pahala sabar, maka pahala sabar itu lebih besar daripada pahala infak. Apa sebabnya? Karena pahala sabar itu bighairi hisab, ya, tidak terhitung. Sedangkan pahala infak itu besar tapi masih terhitung, ya. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini rahasianya kenapa pahala sabar itu lebih besar dari pahala infak. Ya, pahala infak itu besar tapi masih terhitung. Sedangkan pahala sabar sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat yang tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa terhitung. Ini rahasia mengapa para rasul, para nabi lebih memilih sabar daripada amal-amal yang lainnya. Bukan artinya para rasul, para nabi itu lemah atau tidak bisa melawan musuh-musuhnya, ya.
ketika para rasul, para nabi berdakwah. Tapi para nabi dan para rasul itu lebih memilih sabar karena tergiur dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala bighairi hisab, tanpa terhitung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain memerintahkan kita untuk bersabar seperti bersabarnya para rasul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya rasul-rasul, ya, di antaranya dari kalangan ulul azmi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada satu keadaan di mana kita dituntut untuk senantiasa bersabar. Ya. Banyak keadaan di mana kita dituntut, diperintahkan untuk selalu bersabar. Di antaranya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diperintahkan atau dituntut untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Allah itu adalah Tuhan. Tuhan yang mengurus, ya, memelihara langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu. Maka beribadahlah kamu kepada Allah, gitu. Ya, wastabir li ibadati, dan bersabarlah ketika kamu beribadah kepadanya. Ya. Di sini Allah memerintahkan kita wastabir li ibadati, bersabarlah ketika kamu beribadah kepadanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumiddin, ya, mengatakan bahwa sabar dalam ibadah itu dalam tiga waktu. Sabar dalam ibadah itu terdapat dalam tiga waktu. Yang pertama, as-sabru qabla ta'ah, sabar sebelum ibadah. Apa maksudnya sabar sebelum ibadah? Imam Al-Ghazali menjelaskan, sabar sebelum ibadah itu artinya kita menjaga kemurnian niat, menjaga keikhlasan niat, supaya tidak terkotori oleh kotoran riya, yaitu ingin selalu dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, gitu kan. Dan juga menjaga kemurnian niat, keikhlasan niat dari kotoran sum'ah. Artinya niat beribadah karena ingin didengar, gitu, oleh orang lain. Nah, sabar sebelum ibadah itu kita menjaga keikhlasan niat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yang disertai dengan keikhlasan niat. Ya. Kalau berbicara tentang keikhlasan niat, saya teringat salah satu hadis, ya, dalam riwayat Imam Muslim. Itu ada hadis yang menjelaskan bahwa di akhirat nanti ada tiga, ya, tiga orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka untuk pertama kalinya. Jadi orang-orang yang pertama kali dilemparkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya. Nah, kenapa orang-orang yang berjihad, orang yang mengajarkan ilmu, belajar ilmu, membaca Al-Quran, dan juga
mendermakan hartanya. Ini menjadi orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena mereka gagal dalam niat, ya. Bukan artinya mereka itu bukan ahli ibadah, ya. Mereka itu ahli ibadah, akan tetapi tiga golongan ini gagal dalam niat, tidak bisa menjaga keikhlasan niat. Orang yang pertama berjihad di jalan Allah karena ingin disebut jari, orang pemberani, ya. Kemudian yang kedua, ya, belajar ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, niatnya bukan karena Allah tapi karena ingin disebut alimun, orang yang berilmu, ingin disebut ulama, ingin disebut ustad, ya. Orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah tapi karena ingin disebut qori, ya, bacaannya bagus gitu. Dan orang yang mendermakan hartanya bukan karena Allah tapi karena ingin disebut jawadun karim, orang yang dermawan, orang yang mulia. Mereka gagal dalam menjaga keikhlasan niat. Jadi sabar qoblat ta'ah artinya adalah menjaga keikhlasan niat. Kemudian yang kedua, sabar dalam ibadah itu adalah halat ta'ah, sabar ketika kita menjalankan ibadah tersebut. Berarti kalau sholat, ya, dari takbiratul ihram sampai salam, ya, kita diperintahkan untuk bersabar. Apa maksudnya kita bersabar dalam ibadah atau ketika menjalankan ibadah? Maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang terbaik, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Kalau misalnya sholat, berarti dari takbiratul ihram sampai salam itu, ya, kita sholat dengan sholat yang terbaik, ya. Gerakannya, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya pun sama, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita paham apa yang kita baca, ya. Kemudian sholat kita disertai dengan kehusuan dan tumaknina, itulah sholat yang terbaik, ya. Kalau kita berinfak atau berzakat, itu kita berinfak dan berzakat dengan harta yang terbaik. Itu maksud dari sabar ketika menjalankan ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat, ya, yang bernama Mu'az bin Jabal, mengajarkan satu doa yang sangat bagus, ya, yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Mu'az untuk dibaca setiap setelah sholat, ya. Apa doanya? Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu beribadah yang terbaik, ya. Husni ibadah, ini poin yang paling penting dalam doa ini adalah wa husni ibadatik. Kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang husni, yaitu ibadah yang terbaik. Ini yang disebut dengan sabar halat ta'ah, ketika kita mengerjakan suatu ibadah. Kemudian yang ketiga, yaitu as-sabru ba'dal farag minal ibadah. Ini menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sabar setelah kita selesai dari mengerjakan ibadah. Ya, apa maksudnya? Kita menjauhi ucapan-ucapan atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat menggugurkan atau membatalkan pahala ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan. Menurut sebagian ulama tafsir, artinya membatalkan pahala-pahala infak kalian. Dengan apa? Bil manni wal adza. Dengan alman. Alman itu artinya apa yang diinfakkan itu selalu diungkit-ungkit, ya, sehingga mengakibatkan al-adza, mengganggu atau menyakiti orang yang diberi, gitu. Selalu diungkit-ungkit, selalu dibicarakan, gitu kan. Nah ini, ya, berarti dia tidak sabar. Tidak sabar setelah berinfak, gitu. Ya. Sabar ba'dal farog minal ibadah. Sabar setelah selesai dari mengerjakan suatu ibadah, yaitu diantaranya infak. Ya. Setelah berinfak, gitu kan. Sebelum infak kita ikhlas, kita berinfak dengan harta yang terbaik. Tapi ada kalanya orang setelah berinfak tidak bisa menjaga perkataannya, ya, sehingga menyakiti orang yang diberi infak tersebut, ya, yaitu salah satunya dengan selalu diungkit-ungkit pemberian tersebut yang pada akhirnya terjadi adza, yaitu menyakiti hati orang yang diberi infak tersebut. Nah, itu sabar dalam ibadah. Yang terakhir yaitu as-sabru ba'dal farog minal ibadah. Sabar setelah kita mengerjakan suatu ibadah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi sabar dalam ibadah itu sabar sebelum ibadah, sabar ketika ibadah, dan sabar sesudah ibadah. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Satu keadaan di mana kita selalu diperintahkan atau selalu dituntut untuk bersabar, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah kamu kepada Allah, wastabir li ibadati, dan bersabarlah. Ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.